Oh ya sobat sekalian, kemarin Fahri baca banyak komen yang menanyakan WhatsApp Fahri Orchid ya. Sobat bisa catat WhatsApp Fahri Orchid di bawah ini, 0877-1911-7139, 0877-1911-7139 ya. Nah boleh nggak sih konsultasi via WhatsApp? Boleh, tetapi kadang Fahri balasnya slow respon karena mengingat banyaknya WhatsApp yang masuk dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk, entah itu dari Facebook, WhatsApp, ataupun dari Instagram, atau juga dari YouTube sendiri juga banyak ya. Jadi sobat, kalau mau jawaban dari Fahri harus sabar. Lebih baik sih telepon langsung atau datang langsung ke Fahri Orchid. Alamat Fahri Orchid itu di mana sih? Alamat Fahri Orchid di Jalan Raya Secang Magelang, kilometer 1, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi Fahri itu bukan di Jakarta, bukan di Sabang, bukan di Merauke, tetapi di Magelang, Jawa Tengah. Sobat bisa datang langsung ke Fahri Orchid. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Anggrek besi, mungkin sobat selama ini sering dengar anggrek besi. Fahri sendiri juga kurang paham kenapa diberi nama anggrek besi ya. Dan anggrek tersebut adalah ini ya, di samping Fahri. Ini adalah anggrek besi. Kalau nama latinnya adalah, atau nama ilmiahnya, Dendrobium violaceo flavens, berasal dari Papua New Guinea, terutama bagian barat ya. Dendrobium violaceo flavens from sections ceratobium. Jadi Dendrobium violaceo flavens atau anggrek besi ini masuk ke section ceratobium. Found in Western New Guinea as a large sized. Ditemukan di New Guinea terutama di bagian barat as a large sized. Jadi ukurannya besar sekali ya, bisa sampai 2 meter. Hot swarm growing epiphyte in very tall trees or a little height on a rock beneath them in shady rainforest with moderate rainfall year round. Jadi habitatnya biasanya dia tumbuh secara epiphyte di pohon-pohon yang tinggi, very tall trees, atau juga little height, menempel pada bebatuan, beneath them in shady rainforest, bebatuan yang ternaungi oleh pepohonan, jadi di shady area, with moderate rainfall year round, dengan curah hujan yang sedang. They occurs at elevations near sea level. Jadi biasanya di dataran rendah mendekati dengan permukaan laut. Jadi ini kabar gembira bagi sobat yang tinggal di dataran rendah. It has very tall canes to 79 inch or 200 cm long. Jadi batangnya itu sangat panjang ya, sampai dengan 79 inci atau 200 cm, yaitu 2 meter. Wow. Jadi ini punya Fahri belum maksimal ya. Nanti Fahri akan tunjukin anggrek besi atau Dendrobium violaceo flavens Fahri yang lebih tinggi. Which taper apically and carry many elliptic to lanceolate, feathery, persistent leaves, and are grooved on the upper surface. Setiap batang itu ditumbuhi daun. Pada awalnya daun mulai dari pangkal bulb sampai ujung.
Namun lama-kelamaan ketika menginjak bulb sudah tua, nanti daun yang tersisa hanya daun bagian atas ya, mulai dari tengah sampai atas, karena daun yang bawah biasanya hilang, apalagi kalau dry season atau musim kemarau. Elliptic lanceolate, jadi bentuk daunnya itu elip atau lonjong sampai bentuk lanceolate seperti pisau bedah. Leathery, persistent leaves and are grooved on the upper surface. Dan daunnya itu kasar serta tebal ya. Kemudian persistent, tegak ya, kokoh. Kemudian are grooved on the upper surface. Dan pada permukaan daun ini terlihat ada garis-garis ya, urat-urat daunnya terlihat. This species bloom in the late fall to early winter. Kalau di negara empat musim, biasanya berbunga ketika akhir musim gugur sampai dengan awal musim dingin. Tetapi di negara tropis seperti Indonesia, itu biasanya pada pertengahan musim kemarau. Ini mulai mekar pada bulan Mei. Sekarang Juli, berarti sudah 3 bulan ya. Dan bunganya masih terlihat masih bagus, jadi sangat awet ya. Kemungkinan bisa sampai 5 bulan. On an erect to horizontal 12 to 24 inch or 30 to 60 cm long. Inflorescence atau tangkai bunga biasanya erect, yaitu tegak ke atas atau horizontal ya. Sangat kaku ya, mungkin karena sifatnya ini dia diberi nama anggrek besi ya. Panjangnya, panjang tangkai bunga 12 sampai 24 inci atau 30 sampai dengan 60 cm. Lexi several to amni 10 to 20 flowered inflorescence. Dan bunganya biasanya digelayuti 10 sampai dengan 20 kuntum bunga. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Punya Fahri ada 15 kuntum. Jadi termasuk rata-rata ya. They emerge from the nodes near the apex of the leafy stems. Jadi biasanya tangkai bunga atau inflorescence itu muncul pada ruas-ruas batang yang dekat dengan apex atau dekat dengan ujung bulb atau ujung batang yang masih ditumbuhi daun. Nah, jadi memang di atas-atas bukan di bawah ya. Tumbuh bunganya mulai dari tengah sampai atas. F heavy, waxy, long-lived, fragrance flower. Jadi bunganya itu wangi, heavy, kemudian long-lived. Memang di referensi pun disebutkan long-lived, jadi sangat awet ya. Kemungkinan bisa sampai dengan 5 bulan. Ini ternyata sudah 3 bulan pun masih terlihat bagus dan masih memunculkan aroma yang wangi. Wanginya memang sangat kuat. Ini juga anggrek besi atau Dendrobium violaceo flavens koleksi Fahri yang sudah lama dirawat. Jadi daunnya lumayan banyak ya. Dan ini ada tunas yang masih baru. Nah, ini sobat bisa lihat daunnya memang sangat kokoh, batangnya pun sangat kokoh ya. Nah, sobat bisa menanamnya pada pot keranjang kayu seperti ini atau bisa ditempelkan pada papan atau pada pakis ya. Ini juga Fahri tempatkan di tempat yang full sinar matahari tanpa atap atau tanpa naungan. Yang sudah sangat tinggi, sobat bisa lihat akarnya di sini. Akarnya seger ya, ini sudah lumayan lama dirawat. Tapi ini malah belum berbunga. Ya, ini sobat bisa lihat sangat tinggi. Kira-kira tingginya berapa ya? 150 cm lebih ya. Ini masih bisa tinggi lagi, ini belum maksimal ya. Memang anggrek besi atau Dendrobium violaceo flavens ini termasuk large size. Jadi ukurannya bisa sangat besar dan sangat panjang ya. Mungkin karena itu dia diberi nama anggrek besi.
kokoh bagaikan besi. Kira-kira tingginya berapa ya? 150 cm lebih ya. Yang sudah sangat tinggi, sobat bisa lihat akarnya di sini. Akarnya seger ya, ini sudah lumayan lama dirawat, tapi ini malah belum berbunga. Untuk pertama kali mekar, warnanya agak kekuningan pada sepal petalnya, kemudian lipsnya berwarna ungu kebiruan ya. Semakin lama nanti sepal petal akan berubah semakin menghijau. Sobat anggrek, itu tadi ulasan sedikit tentang anggrek besi atau Dendrobium violaceum flavescens. Sobat bisa dapetin di Fahri Orchid Catalog atau via WhatsApp di bawah ini 0877-1911-7139, 0877-1911-7139, atau sobat bisa datang langsung ke Fahri Orchid, alamatnya di Jalan Raya Secang Magelang kilometer 1, Secang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Secang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi sobat di sini bisa pilih sendiri anggrek yang mungkin sobat suka dan bisa bawa pulang ya. Pokoknya siapin dompet yang tebal ya, karena anggrek spesies harganya nggak mahal sih sebenarnya, cuman sesuai dengan worth it lah ya, atau sesuai dengan nilainya. Untuk anggrek besi harganya ya, namanya juga anggrek besi, kokoh bagaikan besi ya, jadi harganya lumayan. Bagi sobat yang kolektor mungkin sudah tidak kaget dengan harganya, tetapi untuk sobat yang masih pemula mungkin bisa gubrak ya kalau dengar harganya, tapi itulah kenyataannya. Jadi kalau sobat pengen koleksi anggrek yang aneh-aneh atau spesies, sebaiknya beli saat ini, karena anggrek itu nggak pernah turun harganya, tetapi tiap tahun selalu naik harganya ya, dan naiknya itu sangat signifikan ya, mulai dari 20% sampai dengan 50%. Jadi kalau sobat pengen anggrek yang unik, segera aja dapetin, karena tiap tahun biasanya harganya naik. Apalagi untuk Papio pedilum, itu saat ini semua Papio pedilum itu masuk appendix atau dilindungi ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.